بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki dalil yang kedua dari bab yang ke-19. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal guluwu fis salihin. Bab penjelasan tentang sebab kekafiran anak Adam atau yang membuat mereka murtad keluar dari agama Allah adalah karena sikap gulu berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Memasuki dalil yang kedua, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Fis sahih, di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari, An ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhumah, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya, fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah Azza wa Jalla, wa qalu la tadharunna alihatakum, dan mereka berkata, mereka di sini maksudnya adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam yang kafir kepada Allah. Nabi Nuh mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah, tapi mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, La tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Wa la tadharunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaguth wa ya'uq wa nasra, dan janganlah kalian meninggalkan Wad, jangan pula Suwa, jangan pula Yaguz, dan jangan Ya'uq dan Nasr. Surat Nuh ayat ke-23. Mereka sebutkan 5 nama yang mereka anggap Tuhan selain Allah. Wad, Suwa, Yaguz, Ya'uq dan Nasr. Siapa mereka ini jemaah sekalian? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, Hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku, ketika mereka wafat, Auhasyaitanu ila qaumihim, setan mewahyukan kepada kaum mereka, kepada orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Apa kata setan? Animsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Buatlah
patung-patung yang ditegakkan di majelis-majelis yang dulu mereka biasa duduk padanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wasammuha bi asma'ihim. Lalu namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Maka dibuatlah 5 patung sesuai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, mereka pun melakukannya. Walam tu'bad, namun ketika itu belumlah disembah. Kapan disembah? Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai ketika generasi pembuat patung itu sudah mati semuanya, datang generasi baru, ilmu pun telah dilupakan, maka pada akhirnya patung-patung itu disembah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, setan datang lagi kepada anak keturunan mereka dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu, padahal tidak. Setan menipu mereka. Setan datang lagi kepada anak keturunan mereka dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu. Karena ilmu sudah dilupakan, pada akhirnya patung-patung itu pun disembah oleh anak keturunan mereka. Bukan generasi yang membuat patung itu, tapi anak keturunan mereka. Waqala Ibnul Qayyim, dan berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, qala ghairu wahidin minas salaf, telah berkata tidak seorang saja ulama salaf dahulu. Lamma matu akafu ala kuburihim, ketika orang-orang soleh itu wafat, maka kaumnya pun berdiam diri di kuburan mereka. Berdiam diri untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa sawwaru tamathilahum, baru kemudian mereka membuat patung-patung orang soleh tersebut. Summa tala alaihimul amadu fa'abaduhum, kemudian berlalu masa yang panjang, lalu pada akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Disebutkan juga dalam sebagian riwayat, mereka berkata, lau sawwarnahum kana ashwaq lana ilal ibadah. Kalau kita membuat patung-patung orang soleh, orang yang rajin ibadah itu, kemudian kita beribadah kepada Allah sambil melihat mereka, atau ketika melihat mereka, maka tambah semangat kita ibadah. Jadi mereka buat patung-patung itu awalnya dengan sebuah niat yang baik. Jamaah sekalian, inilah kisah awal terjadinya perbuatan dosa terbesar pada umat manusia. Awal terjadinya dosa terbesar pada umat manusia, inilah kisahnya. Dosa syirik, dosa menduakan Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada selain Allah, terjadi pertama sekali pada umat Nabi Nuh alaihi salam. Sayangnya kita tidak punya catatan sejarah tahun berapa itu. Mungkin kita hanya bisa bilang sebelum Masehi, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam, dan jauh sebelum beliau lahir. Dan ketika itu tidak ada yang menyembah beliau. Jangankan menyembah, mengenal beliau pun belum ada ketika itu. Belum ada yang mengenal Yesus. Belum ada satupun umat Nasrani ketika itu. Jangankan disembah, mengenal beliau saja tidak ada manusia ketika itu yang mengenal beliau. Beliau masih lama baru lahir. Ini jauh sebelum beliau lahir. Oleh karena itu, ini juga sebenarnya fakta sejarah yang membuktikan Yesus bukanlah Tuhan. Kalau Tuhan, itu tentu dari awal sampai akhir, sampai selama-lamanya.
itu sifat Tuhan, sifat Allah Azza wa Jalla, sifat Rabb, sifat yang pantas disembah, yang maha hidup, bukan yang lahir kemudian pada akhirnya wafat. Itu bukan sifat Rabb, bukan sifat Tuhan, melainkan sifat makhluk. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini juga termasuk dalil yang menunjukkan Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Sebab di antara perbedaan nabi dan rasul, kalau nabi itu diutus kepada kaum yang sudah beriman. Makanya Nabi Adam alaihi salam seorang nabi. Sedangkan rasul diutus kepada kaum yang kafir. Maka rasul pertama yang diutus kepada orang kafir pertama di muka bumi. Kalau jin kafir ya sudah ada. Tapi manusia yang kafir pertama di muka bumi, inilah mereka. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan rasul pertama mereka adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan jemaah sekalian, ada catatan sejarah lain. Walaupun kita juga gak bisa memastikan itu tahun berapa dalam perhitungan kita hari ini, tapi setidaknya memberi gambaran kepada kita, yaitu juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia adalah umat yang satu. Lalu terjadi perselisihan, maksudnya terjadi syirik pertama sekali di umat manusia. Maka apa yang terjadi ketika itu? Faba'athallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Allah mulai mengutus para nabi sebagai kabar gembira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Pemberi kabar gembira artinya mengajak kepada tauhid dan mengabarkan janji surga. Pemberi peringatan akhirnya artinya melarang kesyirikan dan mengingatkan bahaya neraka. Ada ayat yang semisal, yaitu surat Yunus ayat 19. Allah mengatakan, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah." Dan tidaklah manusia itu kecuali umat yang satu. Fakhtalafu, lalu mereka pun berselisih, berpecah belah. Maksudnya apa? Terjadi kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, kesyirikan adalah sebab utama terjadinya perpecahan antara manusia. Orang-orang yang berbuat dosa syirik, mereka adalah orang-orang yang berpecah belah. Mereka adalah orang-orang yang merusak persaudaraan antara manusia. Jadi ini aslinya manusia. Aslinya manusia adalah mentauhidkan Allah. Tidak ada yang berbuat syirik. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran. Kalau kita bicara tradisi asli, sebenarnya inilah tradisi yang paling tua, yang paling asli pada umat manusia. Ajaran Nabi Adam alaihi salam kepada anak keturunan beliau, yaitu mentauhidkan Allah. Lalu terjadi kesyirikan, maka berubahlah agama beliau, maka umat manusia pun terpecah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna baina Adam wa Nuh 'asyaratu qurun." Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam, yaitu jarak manusia tidak ada yang berpecah belah selama 10 qurun. 10 qurun. 10 qurun ini bisa bermakna 10 generasi, bisa juga bermakna 10 abad. Itulah jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihima afdalus salati wassalam. Dan selama itu manusia tidak ada yang berbuat syirik. Selama 10 qurun manusia semuanya mentauhidkan Allah. Tidak ada yang menyembah 5 orang soleh yang disebutkan dalam ayat ini. Tidak ada yang menyembah Yesus,
Tidak ada yang mengenal dewa-dewi. Tidak ada patung-patung yang disembah. Selama 10 kurun. Patung-patung pertama yang disembah terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mereka itulah yang disebut dalam surat Nuh ayat ke-23. Dan subhanallah, ternyata orang-orang yang diperlakukan kepada mereka dosa terbesar, yaitu mempersekutukan Allah, bukan orang sesat, bukan pula pembantu setan, penyesat umat, tapi orang soleh. Orang soleh, jemaah sekalian. Dan nanti di kemudian hari terjadi pada Yahudi, mereka menyembah Uzair anak soleh, orang soleh. Mereka menyembah Uzair anak soleh atau orang soleh. Lalu di kemudian hari terjadi pula pada Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam orang soleh. Dan subhanallah, terjadi pula pada umat Islam, menyembah para wali dengan cara berdoa kepada para wali. Ada yang meyakini para wali itu yang mengabulkan doa mereka, ada yang meyakini nanti para wali yang meneruskan doanya kepada Allah. Terjadi pada sebagian umat Islam. Jadi subhanallah, dari awal terjadinya kesyirikan pertama pada umat manusia sampai hari ini, setan masih menggunakan modus yang sama untuk menyesatkan manusia. Maka jemaah sekalian, mari kita lihat dalam kisah awal terjadinya kesyirikan pada umat manusia, apa tipu daya setan, perangkap-perangkap setan, atau modus-modus setan untuk menjerumuskan manusia pada dosa terbesar ini. Ini penting kita pahami, karena sampai hari ini setan masih menggunakan perangkap-perangkap yang sama, dan anehnya masih berhasil juga. Subhanallah. Masih berhasil juga, manusia belum mengambil pelajaran. Inilah jemaah sekalian, bahaya kebodohan terhadap ilmu agama, gampang ditipu oleh setan. Maka jemaah sekalian, dari kisah ini bisa kita petik ada 7 perangkap setan, 7 talbis iblis yang menjerumuskan manusia dalam dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan. Yang pertama adalah beribadah di kuburan orang soleh. Beribadah di kuburan orang soleh, inilah pertama yang mereka lakukan saat wafat orang-orang soleh tersebut. Akafu ala kuburihim. Mereka berdiam diri untuk beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh itu. Bukan menyembah orang soleh itu, masih menyembah Allah. Pada awalnya begitu. Lama-lama akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Oleh karena itu dalam syariat Islam dilarang keras beribadah di kuburan, apalagi membangun masjid di atas kuburan atau mengubur di masjid. Insyaallah ta'ala akan kita bahas lebih detail tentang ini dalam beberapa bab yang akan datang. Namun di kesempatan ini kita ingatkan satu hadis saja. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi jemaah sekalian, walaupun mereka masih menyembah Allah, tapi Allah telah murka kepada mereka kalau mereka beribadahnya di kuburan para nabi maupun kuburan orang-orang soleh. Ini yang pertama, perangkap yang pertama. Oleh karena itu jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan perbuatan ini tidak dibolehkan. Dalam kitab beliau Al-Umm, beliau mengatakan, wa akrahu an yubna alal qabri masjidun wa an yusawwah aw yusalla alaihi wa huwa ghairu musawwah, yakni annahu zahirun ma'ruf aw yusalla ilaihi. Dalam kitab beliau Al-Umm, Imam Syafi'i mengatakan, dan aku benci dibangun
masjid di atas kuburan. Meskipun kuburan itu diratakan, atau melakukan sholat di atas kuburan, atau melakukan sholat di atas kuburan dan kuburan itu tidak diratakan, atau sholat menghadap kuburan. Jadi ini semuanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku benci. Di sini jemaah sekalian, mungkin diartikan makruh, tapi bukan itu maksud Imam Syafi'i rahimahullah. Maksud beliau adalah hukumnya haram, karena para ulama dahulu ketika menyebut makruh sering mereka maksudkan adalah haram. Dan itu bahasa Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-38, setelah Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan yang haram, Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua kejahatan itu makruh di sisi Rabbmu. Makna makruh di sini bukan makruh dalam definisi yang disebutkan para ulama fikih, tidak, tapi maknanya haram. Makanya ulama membagi makruh itu dua, makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim dan makruh tanzih, makruh pengharaman dan makruh untuk menghindarkan diri dari hal yang tidak disukai. Baik, dan masih banyak lagi ucapan-ucapan para ulama tentang ini. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan alasan mengapa tidak boleh membangun kuburan di atas tidak boleh membangun masjid di atas kuburan, atau solat di atas kuburan, atau menghadap kuburan. Kata beliau, wa akrahu hadza li sunnah wal athar. Aku benci ini dikarenakan ada sunnah dan riwayat-riwayat yang melarang hal tersebut. Artinya beliau mengikuti dalil. Wa annahu kariha wallahu ta'ala a'lam. Kemudian beliau mengatakan, dan bahwasannya Nabi SAW benci perbuatan ini, an yu'adzimahu ahadun minal muslimin, agar tidak seorang pun kaum muslimin yang mengagungkan Nabi SAW secara berlebihan, sehingga beliau larang kita solat di kuburan beliau. Yakni yattakhidhu qabrahu masjidan, yaitu seseorang menjadikan kubur Nabi SAW sebagai masjid. Walam tu'man fi dzalikal fitnah wad dalal ala ma ya'ti ba'dahu, dan itu tidak aman terjadinya fitnah dan kesesatan. Ya, fitnah itu adalah hal yang menjerumuskan kepada kesyirikan terhadap orang yang datang setelah Nabi SAW. Maksudnya jemaah sekalian, Imam Syafi'i menjelaskan kenapa Nabi SAW melarang kita sholat di kubur, karena itu bisa menjadi pintu kesyirikan. Karena ada sebagian ulama berpendapat, oh karena di situ ada najis, maka itu pendapat yang lemah. Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan disebabkan itu bisa menjadi pintu kesyirikan. Iya. Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan demikian, dan banyak para ulama Syafi'iyah juga menjelaskan demikian. Bukan masalah najis, tapi karena itu bisa menjadi pintu kesyirikan. Baik, insyaAllah ta'ala kita akan bahas lebih detail pada bab-bab yang akan datang, larangan keras beribadah di kuburan, karena ini pintu kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, pintu kesyirikan atau perangkap syirik yang dengannya setan menjerumuskan mereka dalam syirik adalah membuat patung atau gambar bernyawa. Membuat patung atau gambar bernyawa. Setan mewahyukan kepada mereka agar mereka membuat patung orang-orang soleh tersebut. Mereka pun melakukannya. Pada akhirnya, patung-patung itu pun disembah. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam syariat Islam dilarang keras membuat patung-patung atau gambar-gambar bernyawa. Ini pun ada bab tersendiri.
ada bab tersendiri dalam kitab Tauhid. Namun secara singkat kita sampaikan beberapa hadis yang melarang keras tentang itu. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Inna asyaddan nasi 'adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah kelak adalah para tukang gambar bernyawa. Jadi dilarang keras dalam syariat. Dikarenakan itu adalah pintu kesyirikan. Bahkan Nabi SAW menyuruh untuk menghancurkan patung-patung dan gambar-gambar bernyawa yang sudah terlanjur dibuat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abul Hayyaj Al-Asadi, beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, "Ala ab'atsuka 'ala ma ba'athani 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Lahayyah Al-Asadi, "Ketahuilah, aku akan mengutus engkau seperti dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah misi. Apa misinya? Jangan kamu biarkan ada patung kecuali kamu hancurkan. Jangan kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan." Yaitu dikembalikan seperti aslinya. Jadi ini perintah dari pemerintah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pemerintahnya, pemimpinnya, beliau suruh hancurkan. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai pemimpinnya, pemerintah kaum muslimin, beliau suruh hancurkan. Tapi kalau kita menghancurkan milik orang lain tidak boleh, kecuali disetujui oleh pemerintah. Tapi kalau milik kita sendiri tidak masalah, kita hancurkan. Iya. Maka ini yang kedua. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, sebelum kita lanjut yang ketiga, dua yang pertama ini, inilah yang masuk dalam pembahasan kita, yaitu bersikap gulu kepada orang-orang soleh. Dengan cara apa gulunya? Menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah dan membuat patung-patung orang soleh tersebut. Dan di sini ada pelajaran penting sekali jemaah sekalian. Yang membuat patung adalah suatu generasi, yaitu orang tua mereka. Tapi yang menyembah patung-patung itu adalah generasi berikutnya. Artinya apa jemaah sekalian? Bisa saja orang lain yang membuka perangkap itu, tapi yang masuk ke sana, yang terjerumus dalam kesyirikan adalah orang yang lain juga. Jadi hati-hati. Mungkin hari ini kita mengatakan enggak mungkinlah foto-foto sama ustadz, saya sembah ustadz di foto itu. Enggak apa-apalah selfie-selfie sama ustaz. Mana mungkin saya sembah ustaz? Apakah ada jaminan anak-anak kita kelak enggak akan menyembah foto para ustaz itu? Hari ini jemaah sekalian, banyak orang menyembah foto. Banyak orang yang sudah terjerumus dalam syirik karena foto orang soleh. Lihat kan di sebagian rumah makan, ada foto orang soleh dianggap bisa melindungi dari mara bahaya atau penglaris dagangan. Begitu pula di rumah sebagian orang, foto gurunya ditempelkan di dinding. Mungkin awalnya cuma kenang-kenangan. Mungkin orang tuanya dulu ketika menempel foto itu, dia berniat kenang-kenangan saja, mengingat guru, mengingat jasanya. Tapi generasi berikutnya, anak-anaknya beranggapan, wah ini penjaga rumah kita. Ini terjadi jemaah sekalian hari ini. Ini pelajaran bagi kita. Bisa jadi yang terjerumus syirik bukan kita, tapi orang lain atau anak keturunan kita. Iya. Kemudian perangkap yang ketiga, atau sebab yang ketiga yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan adalah kebodohan. Yaitu bodoh terhadap ilmu agama. Bukan bodoh tidak ngerti matematika, fisika, ilmu bisnis dan lain-lain, tidak.
yang menjerumuskan pada kesyirikan adalah ketidaktahuan terhadap ilmu agama. Lihatlah dalam kisah ini, wa nusiyal ilmu, ilmu pun dilupakan, bodoh sudah. Dan sebabnya apa? Karena generasi sebelumnya tidak memberi pengajaran kepada generasi setelahnya. Ini kita bisa petik pelajaran jamaah sekalian. Hari ini kalau kita tidak mengajari anak-anak kita, maka suatu hari ilmu akan dilupakan. Ini yang terjadi pada mereka. Dan di kemudian hari, ini pula yang terjadi pada Bani Israel. Bani Israel lama diperbudak oleh Fir'aun. Jadilah mereka bodoh. Enggak belajar karena diperbudak. Makanya jemaah sekalian, kalau terjadi kekacauan, terjadi perang, di antara akibat buruknya anak-anak kita enggak bisa belajar. Anak-anak Suriah hari ini ditanya surat Al-Fatihah enggak hafal. Enggak semuanya tentunya, tapi banyak seperti itu. Ditanya surat Al-Fatihah dia enggak hafal. Akibat perang. Dia enggak bisa belajar, enggak bisa sekolah. Sekolahnya hancur. Jadi hati-hati. Pikir baik-baik kita mau turun ke jalan, akibatnya ke depan seperti apa? Maslahatkah atau mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya? Itu yang terjadi pada Bani Israel. Sekian lama diperbudak oleh Fir'aun, mereka enggak bisa belajar, enggak bisa menuntut ilmu. Sehingga apa yang terjadi? Baru saja Nabi Musa alaihi salam membawa mereka melewati kejaran Fir'aun di laut, selamat mereka. Lalu dalam perjalanan mereka melewati satu kaum yang sedang menyembah patung. Maka apa kata mereka kepada Musa? Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 138. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung sebagaimana patung-patung mereka. Ini baru saja mereka selamat. Baru saja Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun di tengah laut. Mereka berjalan melewati sekelompok orang menyembah berhala. Langsung mereka minta, wahai Musa, kami juga ingin seperti mereka, menyembah berhala. Qala, perhatikan apa jawaban Nabi Musa alaihi salam. Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Yaitu bodoh tentang Allah, tentang agama Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya jamaah sekalian. Oleh karena itu ilmu adalah benteng terkuat menghadapi perangkap-perangkap setan. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kesyirikan adalah menuruti wahyu setan. Menuruti wahyu setan. Disebutkan dalam kisah tersebut, setan mewahyukan kepada kaumnya. Maka jemaah sekalian, dari sini kita paham, setan pun memiliki wahyu, yaitu membisikkan kepada manusia kesesatan-kesesatan. Dan sampai hari ini, orang yang diwahyukan oleh setan, mereka mengira dapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini masih terjadi jemaah sekalian. Orang yang dapat wahyu dari setan, mereka mengira dapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setan mendatanginya, membisikkan kepadanya, kamu sekarang sudah jadi wali, kamu gak wajib lagi sholat, tingkatan kamu sudah lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Ini wahyu setan. Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi dan juga musuh pengikut para nabi? Syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Apa kerjaan mereka? Perhatikan jemaah sekalian, setan ini bukan hanya dari kalangan jin saja, manusia juga ada yang menjadi setan. Apa kerjaan mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'din. Satu dengan yang lainnya saling mewahyukan, saling menyesatkan. Dengan apa mereka saling menyesatkan?
Zukhrufal qawli gurura. Kata-kata yang indah namun hakikatnya adalah tipuan. Kata-kata yang indah namun hakikatnya adalah tipuan. Dan jemaah sekalian, di dalam kisah awal terjadinya kesyirikan ini juga kita bisa memetik pelajaran bahwa di antara tipu daya setan adalah menampakkan keburukan itu dalam rupa kebaikan. Menampakkan keburukan dalam rupa kebaikan. Itulah termasuk di dalamnya zukhrufal qawli gurura. Kata-kata indah tapi hakikatnya adalah tipuan. Ya, setan mengatakan ini bagus, ini untuk memuliakan orang-orang soleh di kalangan kalian. Ini supaya ibadah kalian tambah semangat. Buatlah patung-patungnya. Kata-kata yang indah, namun hakikatnya adalah penyesatan. Dan jemaah sekalian, inilah di antara bentuk wahyu setan yang sampai hari ini masih berhasil. Perbuatan dosa kesyirikan, dosa terbesar, tapi kata setan, itu sedekah bumi. Itu sedekah laut. Dan seterusnya. Sebaliknya, yang baik-baik dinamakan buruk. Supaya orang takut. Itu radikal. Itu wahabi. Dan lain-lain. Jadi ini tipu daya setan sampai hari ini masih berhasil. Kemudian yang kelima, sebab yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan adalah adanya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Adanya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Yaitu berbicara tentang suatu ajaran tanpa berdasarkan petunjuk dari Allah. Tanpa berdasarkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah sekalian, ini bahaya besar. Bahkan inilah pangkal semua kesesatan. Dan di surat Al-A'raf ayat 33, Allah memperurutkan empat dosa. Allah memperurutkan empat dosa. Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah, Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini urutan yang pertama, yang paling ringan. Wal ithma wal baghya bighairil haq. Kemudian lebih besar dosanya daripada itu adalah al ithma, perbuatan dosa, wal baghya, perbuatan melampaui batas, bighairil haq, tanpa hak. Ini lebih besar daripada yang pertama. Kemudian yang ketiga lebih besar lagi, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan engkau mempersekutukan Allah yang Allah tidak turunkan ilmunya tentang itu. Kemudian yang keempat, ini yang terbesar dosanya, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan engkau berkata atas Allah yang kamu tidak punya ilmunya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini empat urutan dosa. Yang terbesar adalah orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Lebih besar daripada syirik. Maksudnya kalau dia yang pertama mengajarkan bahwa ini ibadah, padahal menyembah kepada selain Allah, tapi dia katakan baik, maka dia lebih besar dosanya daripada orang yang melakukannya. Jadi orang yang pertama mengajarkan Yesus itu Tuhan, dia yang lebih besar dosanya daripada yang menyembah Yesus. Itu makna ayat ini. Bukan bermakna semua ucapan tanpa ilmu lebih besar daripada syirik, tidak. Karena bisa saja ucapan tanpa ilmu namun tidak sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan, sehingga syirik lebih besar darinya. Contohnya dalam masalah hukum halal dan haram. Dalam masalah hukum halal dan haram, bisa saja orang mengatakan tanpa ilmu, dia katakan ini hukumnya halal, padahal dia belum tahu ilmunya. Namun tidak kita katakan itu lebih besar daripada syirik. Maksud lebih besar daripada syirik di sini adalah dia yang pertama mengajarkan kesyirikan itu, atau dia yang mengajak manusia berbuat syirik. Maka ini adalah
pangkal segala kesyirikan dan kekufuran. Bahkan semua bid'ah-bid'ah itu muncul dari orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin berkata, "Wa aslu syirki wal kufri huwa al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin." Asal daripada kesyirikan dan kekufuran adalah berbicara atas Allah tanpa ilmu. Jadi hati-hati jemaah sekalian, kalau bicara agama, ini tidak main-main dosanya. Bicara halal haram saja tanpa ilmu sudah dosa besar, apalagi bicara tentang Allah. Bicara halal haram tanpa ilmu, Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadha halalu wa hadha haramu litaftaru 'alallahil kadhib. Dan janganlah kalian mengatakan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk kalian membuat-buat kedustaan atas Allah. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah tidak akan beruntung. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kullu man takallama fi dinillahi bighairi ilmin fa huwa kadhib. Setiap orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, maka dia adalah orang yang berdusta atas nama Allah. Walaupun wa in lam yata'ammadil kadhib, walaupun dia tidak sengaja berdusta. Jadi ini makna berdusta atas Allah. Orang yang berbicara tanpa ilmu tentang agama Allah atau tentang Allah itu sendiri, walaupun dia tidak bermaksud untuk berdusta. Jadi hati-hati, ini pangkal kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang keenam, sebab yang menjerumuskan mereka kepada kesyirikan adalah taklid kepada nenek moyang. Karena setan, sebagaimana penjelasan Imam Al-Qurtubi, datang kepada mereka dan kembali mewahyukan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut. Walaupun setan berdusta, tapi mereka menyembah patung itu atas dasar mengikuti nenek moyang mereka. Dan itu yang terjadi pula pada generasi-generasi berikutnya, bahkan masih terjadi sampai hari ini. Gara-gara ikut budaya tradisi nenek moyang, maka mereka pun terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena itu dalam banyak ayat Allah ingatkan bahaya ini, di antaranya di surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah ikuti apa yang Allah turunkan dan ikuti Rasul, maka mereka menjawab, hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana, cukup bagi kami yang kami dapatkan dari orang tua kami, dari nenek moyang kami, itu sudah cukup. Mereka tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka Allah tegaskan, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga walaupun orang tua mereka tidak mengetahui apapun, belum belajar, masih bodoh, tidak ngerti hukum-hukum agama, apakah mereka masih mau mengikuti juga? Wa la yahtadun, bahkan belum mendapatkan hidayah, tidak sepatutnya diikuti. Jadi ini bahaya besar, penyebab awal terjadinya kesyirikan pertama sekali, karena taklid kepada nenek moyang tanpa menyeleksi mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketujuh jemaah sekalian, penyebab mereka terjerumus dalam kesyirikan adalah berbuat bid'ah di dalam agama. Yang mereka lakukan itu kan bid'ah juga. Beribadah di kuburan, beribadah sambil lihat patung, memberi semangat untuk beribadah dengan cara membuat patung orang-orang saleh, itu juga bid'ah. Maka hati-hatilah jemaah sekalian, perbuatan bid'ah dapat menjerumuskan dalam kesyirikan. Kenapa? Karena itu bagian dari hukuman yang akan Allah timpakan kepada orang yang berbuat syirik. Sebagaimana Allah ingatkan juga di dalam surat An-Nur ayat ke-63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut
orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, al-fitnatu asyirk, fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi sallallahu alaihi wasallam an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zaygi fayahlik. Bisa jadi seseorang itu kalau dia menolak sebagian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul di dirinya satu kesesatan, pada akhirnya dia binasa dengan kesesatan tersebut. Jadi jemaah sekalian, ini harus kita khawatirkan. Perbuatan bid'ah adalah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mengakibatkan Allah menghukum kita semakin tersesat. Baik. Jemaah sekalian, tentu masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah awal terjadinya kesyirikan. Namun inilah di antara yang paling penting, mengenal sebab-sebab mengapa terjadi kesyirikan pertama pada umat manusia. Dan sekali lagi, ternyata perangkap-perangkap kesyirikan yang sama masih digunakan oleh setan sampai hari ini. Oleh karena itu, hendaklah kita waspada, kita jauhi, dan kita ingatkan saudara-saudara kita agar jangan sampai terjerumus di dalamnya. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.